tindakan yang bagi saya yang tidak gentleman daripada menteri sendiri kerana tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba Dr. Ahmad Idham dan Datuk Seri Ezra Yusof digugurkan daripada jawatan masing-masing di Kementerian Luar. Menerusi satu sidang media khas pada Jumaat, kedua-dua selebriti berkenaan mendakwa Menteri Luar, Datuk Seri Saifuddin Abdullah menamatkan tugas mereka tanpa alasan munasabah. Ikutan penjelasan mereka tentang isu ini. Untuk makluman semua, surat penamatan itu betul. Memang kami mendapat surat penamatan itu pada hari Isnin yang lepas, iaitu pada 28 hari bulan baru-baru ini, Isnin. Dan tarikh surat itu berkuat kuasa pada 23 hari bulan 2. Itu memang betul dan surat itu bertarikh 23 bulan 2 penamatan secara 24 jam. Di dalam surat penamatan itu sendiri memang tidak ada talk reasoning. Sebab tu apabila saya membaca statement mengatakan bahawa tidak ada sebarang reasoning kenapa ditamatkan, memang betul lah, tidak ada reasoning. Sebenarnya kami sendiri pun tak ada jawapan yang konkret kenapa keputusan tersebut diambil. Jadi menteri pun tidak memanggil kami untuk bincang dan sebagainya. Jadi kita pun tak tahu sebenarnya apa sebab-sebabnya. Jadi saya rasa ini adalah satu tindakan yang bagi saya yang tidak gentleman lah daripada menteri sendiri kerana kita masuk secara baik. Sekiranya kalau katalah khidmat dan apa tu khidmat kami tak diperlukan, panggillah bincang dengan baik. So kita okey. Sekiranya kalau ikutkan daripada hari pertama, kita memang apa tu turut semua segala arahan dan juga apa tu arahan daripada menteri untuk kita menjalankan tugas masing-masing. Kalau katalah sekiranya berlaku apa tu hiccup dan sebagainya, kalau sekiranya ada, jadi sebagai seorang pemimpin kita sepatutnya bertanggungjawab ke atas subordinat kita dan memanggil dan untuk apa ni dan untuk brief supaya kita our path dalam bekerja itu lebih jelas dan terang. Saya personally a bit upset but it's okay sebab masa itu adalah hak menteri untuk melantik dan juga untuk menamatkan perkhidmatan. Cuma yang menjadi isunya atas sebab apa, atas reason apa. Jadi itu yang menjadi persoalan. Lepas tu timbullah pula pasal kononnya berkempen apa tu nak melobi dan sebagainya. Saya rasa itu satu perkara yang sangat kelakar. Sebab apa? Pasal YB menteri sendiri tahu pendirian kami, saya dengan Dr. Idham, dia tahu cerita tu keluar kononnya daripada sumber yang rapat dan sebagainya. Saya tak tahulah macam mana boleh sumber yang rapat tu boleh dapat cerita taklah itu. Tata cara selalunya, kalau tata cara kerajaan, selalunya sebelum apa-apa surat dikeluarkan, sekurang-kurangnya adalah panggil warning ke ataupun dapat surat teguran dulu ke atau dipanggil untuk tindakan tak tertib oleh integriti ke, akan ada satu proses patutnya. Selalunya lah itu by the normal norms lah kalau di mana-mana yang biasa kerja kerajaan. Benda itu tidak berlaku pada kami. Isu dekat sini ialah surat itu dibuat kami pun tak tahu. Dan yang saya sedikit sedih lah, tarikh yang dibuat tu adalah tarikh saya quarantine, saya kena COVID lagi masa tu. Dan YB Menteri tahu yang saya tengah quarantine dan satu keluarga saya kena COVID. So you both willingly to give back the diplomatic passport lah. No problem. Kenapa kali ikut kan? Passport saya sendiri pun tak ada kat tangan dah. Dah segera on standby. Sekiranya kalau diminta nak ambil lah, tak apalah, no issue. Alright. So, kita orang travel selama ni pun tak ada diplomatic passport sampai juga destinasi tu kan. Soalan saya, mungkin terdapat pihak yang berpendapat mereka tak nampak fungsi dan peranan Abang Idham dan Abang Izlan dalam Kementerian Luar. Mungkin Abang boleh share lebih selama 4 bulan ni apa lagi hasil atau sumbangan Abang dalam Kementerian. Kedua, terdapat bantahan dan rungutan benefit Abang Idham dapat setaraf diplomat tak layak pada Abang. Ini tak ada dapat setara diplomat ni. Abang driver pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Itu confirm fake news. Itu confirm fake news. Abang punya grade cuma 54 je dekat sana. Kan? 54. Bilik pun hanya bilik kecil je. Satu bilik je boleh tengok kat bilik sana. Tak ada masalah. Tidak ada. Cuma saya mendapat diplomatic passport je lah. Itu je lah yang antara benefit. Tetapi benefit diplomat macam driver, special car, apa semua tak ada. Yang tu tak ada. Abang lagi lah. Jangan cakap gaji. Allowance satu sen haram pun tak ada. Duit poket sendiri lagi keluar ada. Okay. Sebab apa? Tapi pasal kita nak berkhidmat untuk industri dan kita nak membangunkan industri, sebab itulah kita berada kat KLM. Okey, ada pendapat mereka tak nampak fungsi. Dia macam ni, macam mana orang nak nampak fungsi? Sebab macam saya cakap, apa yang saya buatlah benda yang saya nak provide a platform. Yang akan nampaklah orang dalam dulu sebelum kita bagi tahu apa orang luar dapat. Dan dalam 4 bulan, you guys tell me lah. Dalam 4 bulan you guys semua pernah bekerja kan? You rasa kita ni rocket science ke? Petik hari ni, besok boleh jadi. Kita Doraemon ke apa, hari ni nak jadi, besok dah jadi. And then, dengan maneuvering, siapa yang duduk dalam kerajaan mungkin faham apa saya nak cakap ni. Untuk mewujudkan satu unit dengan warrant baru, dengan dia punya job description baru, dengan dia punya tata gaji, salary yang baru di kerajaan,
you boleh tanya semua orang kerajaan berapa lama dia ambil. Kita kena melalui apa ni proses PSM, sumber manusia, kita kena pitch pula dekat JPA untuk kelulusan dan kita kena pitch juga dekat MOF untuk mendapatkan allocation itu. So proses ini dia tidak berlaku dalam sebulan dua atau dua tiga bulan. Kadang-kadang dia akan berlaku dalam enam bulan tu stable. But I managed to do in 4 months untuk sampai ke tahap JPA untuk tu. I managed to do it. Benda itu saya tak boleh sahkan. You boleh tanya orang kementerian. Bahagian yang involve hari ini dalam diplomasi kebudayaan adalah bahagian komunikasi dan diplomasi awam. Dia panggil BKDA. Dia punya SUB is Cik Devrin. TKSU 1 ialah Dato' Amran. So saya boleh share dengan you all lah nama-nama tu supaya you all boleh tanya sendirilah. What have I done? And saya ada seorang, saya punya officers namanya Cik Farhan yang mana sekarang tengah maneuver diplomasi kebudayaan punya unit. Jadi kalau kata okey lah macam inilah eh. Kalau katalah dikatakan sebagai nak melobi dan sebagainya, Din, kalau ikutkan dalam dunia politik, melobi adalah satu perkara yang biasa. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, siapa-siapa yang teringin, yang nak mencuba nak jadi apa, nak jadi calon pun tak ada masalah. Kita ambil contoh macam Uncle Ketang dan sebagainya kan. Beliau tak ada parti mana, tetapi beliau rasa dia yakin boleh jadi seorang pemimpin yang baik dan dia masuk tening. Jadi sebenarnya tak ada isu, isu melobi, isu nakkan kursi dan sebagainya tak ada kat sini. Sebab itu adalah permainan biasa di dalam dunia politik. Tetapi apabila drag kami dalam cerita ni, ini ada sikit kelakar. Dan dia juga membakar semangat baliklah sebab dia tahulah macam mana kita. Sebab dia menung. Kita orang 20 lebih tahun dalam industri, masyarakat di luar sana, rakyat di luar sana banyak support kita untuk Huawei today. So sampai masa dah umur-umur macam ni, mungkin kita nak contribute back. Sebab tu kita tengok ramai artis-artis sekarang suka membuat CSR dan contribute pada masyarakat. Cuma bezanya sama ada how serious I want to do that. Kerana you all semua sedia maklum daripada finans lagi, saya ada banyak rakan-rakan strategi di belakang saya. Saya ada MAPIM, saya ada Yayasan Telda, saya ada GISB, saya ada Golden Horse di belakang saya yang mana yang sentiasa tahu. Sebab tu saya di dalam APM ni, dah naik pangkat dah, Din. Ni satu star sekarang. Din, tahniah ni hari ni naik pangkat. Dah naik pangkat dah. Itu yang pakai ni. Dia dah overshadow dengan korang punya PC, lepas tu tak keluar dia punya ni. So jadi bagi saya, Din, kalau katakan ditakdirkan, ini adalah tanda-tanda untuk saya mencuburkan dalam politik dengan, tapi saya kalau nak masuk, ya saya masuk dengan lebih berilmu lah. Saya tak nak masuk politik dengan tanpa ilmu yang nyata lah. Itu satu benda yang pasti lah. Secara serius di dalam politik, I will let you guys know on that matter. Tapi macam saya cakap tadi, first thing first is I have to go and see Tan Sri Muhyiddin. Are you both members of any party or not at all? Oh, Daniel punya soalan. Are you both members? I'm a member of Bersatu. That one, I have to be of course. But nanti kalau you all check, memang akan ada nama saya. Saya join Bersatu pun apabila saya duduk di bawah Datuk Saifuddin jugalah. Dan bagi saya, apabila saya percaya bahawa saya Bersatu, of course lah saya pun akan percaya bahawa Bersatu ada satu matlamat yang lebih, yang saya nampak lah. Yang ini pendirian saya. Yang saya nampak adalah satu matlamat yang bagus untuk ke depan.